Teman-teman pecinta tanaman anggur dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melakukan update anggur ya. Ini adalah anggur Jupiter. Kemarin kita pangkas bertingkat ya. Kita coba pangkas bertingkat. Ini bisa menghasilkan buah. Ini ditanam dalam planter bag atau pot ya, ukuran diameternya 60 liter ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini dompolan anggur Jupiter ya. Nah, ini kemarin buahnya. Ini masih tersisa beberapa biji ya. Nah, ini di sini terlihat ada calon buah anggur di sini. Ini juga, ini lumayan besar juga brokolinya. Kemudian di sini juga ada ini. Kemudian di sini juga terlihat muncul ya. Ini kondisi pohonnya. Juga muncul di sini. Di sini juga ada lagi ya. Kemudian di sini ternyata banyak ya teman-teman semua yang bisa menghasilkan bunga. Ini cukup besar. Ini juga cukup besar. Ini terbukti bahwa buah anggur ini bisa dibuahkan bertingkat ya. Tapi ini kita lihat yang berhasil membawa buah adalah di bat-bat yang paling ujung. Ini juga di bat-bat yang paling ujung. Ini saya lihat yang di bat kedua ini sama sekali tidak membawa buah. Ini juga di bat yang ujung aja. Di sini tidak membawa. Kalau yang di sini ini sama sekali tidak ada yang membawa. Kalau di sini juga tidak ada. Ini ada di bat kedua. Ini juga yang paling ujung bawah. Ini bisa bawa dua-duanya. Ini kita hilangkan aja di sini tunas batnya yang tumbuh, biar fokus pembuahan di dua bat yang tersisa ini. Ini sisanya ya, tinggal beberapa. Kira-kira seperti itu teman-teman, update pembuahan anggur bertingkat dari kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.